Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita buka pembahasan atau kajian tanya jawab pagi hari ini dengan membaca ayat yang keempat dari Kitab Tauhid tentang kewajiban bertauhid. Kata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a al-ayat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di terjemahan halaman 10 ya. Wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Hafizahullah, La tusyriku, jangan kalian berbuat kesyirikan. Artinya utruku syirk, artinya tinggalkan kesyirikan itu. Lalu beliau definisikan apa itu syirik. Kata beliau, wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itu definisi syirik yang mencakup syirik akbar dan syirik asgar. Ya, kalau ada yang ditanya apa itu syirik, syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah, disamakan dengan Allah, atau menyetarakan selain Allah dengan Allah padahal yang merupakan kehususan Allah. Jadi ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Syirik itu dasar pokoknya semuanya bersyirikat pada makna menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu pokok dari mana kesyirikan. Ya, kalau ada perbuatan, ucapan ataupun amalan hati dia samakan selain Allah dengan Allah di dalamnya, maka itu pasti masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Ini dasar pokok kenapa sesuatu itu disebut syirik. Itulah yang menjadi penyesalan penduduk neraka ketika dia berada di dalam neraka. Apa ucapan penduduk neraka saat di neraka? Diterangkan di dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara, "Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Karena kami ketika di dunia, kami menyamakan kalian. Dia tunjuk kepada orang-orang yang mereka ibadahi, kesyirikan-kesyirikan mereka. Kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Yaitu sebab kesyirikannya. Dan ini definisi syirik, mencakup syirik akbar dan syirik asgar. Jadi syirik akbar dan syirik asgar itu bersyirikat dalam makna menyatarakan selain Allah dengan Allah. Contoh syirik akbar, dia berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah khusus untuk Allah. Begitu dia berikan kepada selain Allah, itu artinya dia seterakan selain Allah dengan Allah padahal yang merupakan kekhususannya. Maka ini masuk dalam syirik akbar.
masuk dalam syirik akbar. Syirik akbar, syirik asgar, contohnya apa? Contohnya bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, misalnya dia berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Hah? Boleh atau tidak demi Ka'bah? Saya tanya, boleh atau tidak demi Ka'bah? Tidak boleh, itu selain Allah. Kalau dia katakan wa rabbil Ka'bah, demi Allah Rabb Ka'bah, pemilik Ka'bah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang wal Ka'bah, demi Ka'bah, itu masuk dalam apa? Syirik asgar. Kenapa dihitung syirik asgar? Karena ada yang pernah bersumpah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menegurnya dan disuruh bersumpah dengan nama Allah. Jadi teguran menunjukkan itu perbuatan kesyirikan. Dan syirik asgar dihukumi karena Nabi tidak menyuruh dia mengulangi syahadatnya. Menunjukkan bahwa Islamnya tidak batal. Berarti dia masuk ke dalam ukuran apa? Syirik asgar. Baik. Jadi itu kaidah dasarnya ya, membedakan antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Akan datang lagi berulang di buku ini. Buku ini memang spesialisnya membedakan syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Nanti akan diterangkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid dari bentuk syirik akbar maupun syirik asgar akan dirinci oleh penulis. Banyak hal di dalam kesyirikan beliau rinci, beliau terangkan hukum-hukumnya. Nah, makanya orang yang belajar buku ini itu luar biasa, pasti dia akan tajam membedakan apa itu tauhid, apa itu syirik. Lebih tajam lagi ketika masuk ke dalam syirik, dia bisa membedakan mana syirik akbar, mana syirik asgar. Iya, itu fungsi dari seorang itu belajar. Baik, kemudian dikatakan syai'an nakiratun fi siyakin nahi fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Kata beliau, kata syai'an di dalam ayat, sesuatu apapun. Jadi katakan jangan kamu berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, syai'an di situ bisa diartikan sedikit pun, sesuatu apapun. Ini kata syekh adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam konteks larangan. Dalam konteks larangan. Jadi orang Arab itu kalau dia bicara, terus ada mengungkap sesuatu, dilihat konteksnya dia bicara di posisi apa. Dia melarangkah, dia menafikankah, atau sedang di kondisi memberi syaratkah. Ya, itu ada konteks-konteks tertentu. Kalau ada masuk di situ kata nakirah yang tidak ditunjuk kepada suatu hal tertentu, maka kata nakirah ini yang tidak ditunjuk kepada hal tertentu itu akan memberi faedah umum, berlaku dengan cakupan yang umum. Cakupan yang umum. Nah, makanya ketika dikatakan jangan berbuat kesyirikan dengan Allah suatu apapun, itu umum. Mencakup seluruh jenis syirik. Seluruh jenis syirik. Mencakup segala macam kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi itu, wala tusyriku bihi syai'an. Itu penegasan ya, tidak boleh berbuat kesyirikan. Kecil maupun besar. Itu cara pendalilan namanya. Hasilnya begini cara pendalilan. Tapi bagaimana memahami cara pendalilan seperti ini? Itu ada ilmunya, perlu belajar. Jelas ya? Itu ada ilmunya. Baik. Selesai beliau terangkan dua kata di dalam ayat. Setelah itu Syekh jelaskan makna global dari ayat ini. Makna ayat secara global di halaman 10. Al-ma'na al-ijmali lil ayat. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah wa yanhahum anisyirk. Allah subhanahu memerintah hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka dari kesyirikan.
Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, la du'aan wala salatan wala gairahuma. Ya ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Kemudian kata Syekh, Allah tidak mengkhususkan dalam perintah beribadah kepadanya pada salah satu jenis ibadah, baik sholat, ya, baik doa, sholat maupun ibadah yang lainnya. Jadi perintahnya itu wa'budullah, ibadahlah kepada Allah. Ya, umum ya, semua ibadah. Tidak dikhususkan ibadah tertentu. Tapi maksudnya semua ibadah lakukan hanya kepada Allah. Sebagaimana larangannya juga begitu. Iya. Kenapa tidak dikhususkan satu ibadah tadi, perintah ibadah tidak dikhususkan satu ibadah? Nah, itu supaya perintah tersebut dapat mencakup seluruh jenis ibadah. Demikian pula larangan, walam yakhussa naw'an min anwa'is syirk ya umman nahyu jami'a anwa'is syirk. Allah tidak mengkhususkan larangannya dalam salah satu jenis kesyirikan supaya dapat mencakup seluruh jenis kesyirikan. Jelas ya? Jadi dua ayat ini terlihat ringkas ya, tapi kandungannya luas, universal. Perintah beribadah itu mencakup seluruh ibadah kepada Allah. Apa saja yang namanya ibadah, terkait dengan lisan, terkait dengan hati, terkait dengan badan, atau terangkai dengan tiga-tiganya, semuanya yang masuk dalam kategori ibadah itu hanya dilakukan untuk Allah. Sebagaimana larangan berbuat kesyirikan di sini mencakup seluruh jenis kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asghar. Baik, pembahasan yang ketiga dari ayat atau dari ayat ini, kata Syekh, munasabatul ayati lil bab. Hubungan antara ayat dengan bab ini. Ini kita bahas kitab ya, namanya Kitabut Tauhid. Ketika seorang penulis meletakkan sebuah dalil di bab, itu ada maksud pendalilan. Ada hubungannya. Ya, itu kalau dibahas orang belajar, orang menuntut ilmu, itu harus ditahu sudut pendalilannya apa. Sudut pendalilannya apa. Baik. Ya, kata beliau, hafizahullah, annaha ibtada'at bil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirk, fa fihi ma tafsiru tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirk. Kata beliau, ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid dan larangan terhadap kesyirikan. Maka ayat ini terdapat tafsir tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Iya. Jadi maksudnya awal perintahnya dengan tauhid, terus langsung diikuti dengan larangan dari buat-buat kesyirikan. Ya, dari sudut kewajiban tauhid itu terang sekali ya, dari sudut kewajiban bertauhid. Dan ada faedah lain di sini dari penekanannya adalah tafsir dari mana ibadah hanya kepada Allah dan tafsir dari mana meninggalkan kesyirikan. Baik. Berikutnya, ma yustafadu minal ayah, faedah dari ayat. Disebutkan 5 faedah di sini oleh Syekh. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah lianna Allah amara bidzalika awalan fa huwa akidul wajibat. Kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah karena Allah telah memerintah hal itu pertama kali. Di dalam ayat pertama kali diperintah dengan apa? Ibadah. Iya. Dan ini sudah ayat yang keempat ya, tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Ini perintah yang pertama dalam ayat. Maka hal itu merupakan kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling ditekankan. Iya. Atau bahasa lainnya, yang paling ditekankan dari seluruh kewajiban. Sama saja. Artinya ini hal yang paling ditekankan ya, kewajiban yang paling besar ya, perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua, tahrimu syirki lianna Allah naha anhu fahuwa asyaddul muharramat. Pengharaman kesyirikan karena Allah telah melarang hal itu. Maka syirik adalah hal yang paling diharamkan. Jadi ada hal yang paling diwajibkan, itulah perintah beribadah kepada Allah. Dan ada hal yang paling diharamkan, itu apa? Kesyirikan. Itu hal yang paling diharamkan. Kayaknya orang yang
bertauhid itu, dia harus paham makna ini. Dia tahu apa yang paling diwajibkan dan dia tahu apa yang paling diharamkan. Iya. Kadang ada orang, ya Masya Allah ya, kalau lihat hal-hal tertentu misalnya, hatinya cepat sekali tersentuh, Masya Allah. Ya, tapi kalau dia lihat perkara yang lebih besar dalam agama, tapi dia tidak tahu hukumnya, mungkin dia tidak apa namanya, tidak merasa di dalam hal tersebut. Dia tidak merasa. Maka ini bentuk dari kekeliruan ya. Bentuk dari kekeliruan. Iya. Dia lihat misalnya orang berbuat kesyirikan. Dukun-dukun. Iya. Orang yang berbuat kekufuran. Oh itu biasa-biasa saja. Tidak begitu tergugah hatinya. Jelas ya? Tapi begitu dia lihat misalnya anak dia pukuli ibunya. Wah itu hatinya langsung apa? Terduga. Sebab itu di hati namanya orang tidak punya apa? Perasaan terhadap orang tuanya. Tapi begitu tidak terduga hatinya pada kesyirikan, itu menjadikan pada dirinya ada masalah. Ya betul itu besar ya masalah anak pukul orang tua itu perbuatan durhaka. Itu tidak wajar pada seorang manusia normal. Itu saya bahasakan manusia tidak normal itu yang melakukannya. Tapi harusnya orang yang berbuat kesyirikan itu kita lebih apa? Lebih mempermasalahkannya lagi. Sebab itu lebih besar di sisi Allah. Lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fikih namanya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Kita harus tahu dosa yang paling besar itu apa. Nah, itu yang harus dihindari. Dan yang menjadi masalah, kadang ada dosa-dosa besar terkait dengan hati. Dan kita tidak sadari, ya mungkin dosa ini tiap hari bersama kita. Kita tidak sadar jatuh di dalam dosa. Seperti misalnya berjelek sangka kepada Allah. Ya, terbentuk dari dosa. Ada pembahasannya khusus di sini. Diingatkan tentang bagaimana haramnya berburuk sangka kepada Allah dan wajibnya berbaik sangka kepada Allah. Karena berbaik sangka kepada Allah itu ada yang terkait dengan dasar tauhid dan keabsahannya, ada yang terkait dengan kesempurnaannya. Sebagaimana berburuk sangka kepada Allah itu ada hal yang bisa membatalkan tauhid, ada hal yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Nah, itu harus dipahami, fikih harus dimengerti. Jelas ya? Ya kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mengenali hal-hal yang detail seperti itu? Perkara-perkara tipis, bedanya tipis. Ya, dan masalahnya yang lebih besar lagi, kadang seorang itu tidak kelihatan di perbuatan badannya. Lisannya tidak bergerak, badannya tidak berbuat apa-apa, dia diam-diam saja, tapi kadang dia menyandang banyak dosa disebabkan karena hatinya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Iya. Ya sebagian orang nasallallahu alafiyah kadang tertimpa ujian, cobaan, ya di hatinya itu dari bentuk tidak ridha terhadap ketentuan Allah. Itu sudah dosa. Dia simpan di hatinya. Itu berburuk sangka kepada Allah. Ada musibah yang melanda, pandemi seperti ini, di hatinya, wah ini betul-betul ini pemerintah ini. Itu terus setiap hari di hatinya. Setiap hari dia menampung dosa. Jelasnya? Dia tidak tahu bahwa itu ujian-ujian dan cobaan. Kenapa dia cari kambing hitam? Barangkali kambing hitamnya dia sendiri. Jelas ya? Jadi itu hal-hal tidak boleh ada di dalam hati. Kalau ada harus diperbaiki. Seorang beristighfar, bertobat kepada Allah. Seorang mukmin itu ketika dia tertimpa musibah, di hatinya ridha terhadap ketentuan Allah. Iya. Dia tenang. Allah memilihkan untuknya hal tersebut. Dia berharap baik. Insya Allah di belakang hal ini ada hikmahnya. Iya.
dia berharap baik. Insya Allah setelah ujian itu, tidak mungkin ujian terus sepanjang hidup, pasti ada jalan keluar. Itu orang-orang yang baik sangkaannya. Jelas ya? Itu keindahan seorang bertauhid. Tapi kalau dia tidak belajar, mana-mana ini tidak bisa dia pahami. Itu hal-hal yang mewarnai hati, mesti dipelajari. Pernah kita lewati, pernah kita dalami. Jelas ya? Tapi kalau tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia pelajari, bagaimana dia bisa tahu dari ibadah-ibadah yang seperti ini? Dari ibadah-ibadah yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu dari keutamaan ilmu itu, orang belajar ilmu. Kadang orang yang punya ilmu itu, dia duduk-duduk saja, dia bisa dapat pahala mungkin lebih luas daripada bumi dan segala isinya. Iya. Itu dari kenikmatan dia belajar. Mungkin dia duduk-duduk saja, dia terhindar dari banyak kejelekan. Dari banyak kejelekan. Karena itu di kondisi apapun dia selalu berberkah. Selalu berberkah. Baik, faedah yang ketiga. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, inna syirka haramun. Ah, baik. Anna ijtinaba asyirki syartun fi sihhatil ibadah. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi anil syirk. Kata beliau bahwa menjauhi kesyirikan merupakan syarat syah ibadah. Ibadah itu syah kapan? Salah satu syaratnya kalau dia meninggalkan apa? Kesyirikan. Sebab syirik ini itu kayak hadas. Hah? Orang buang angin, buang air kecil. Walaupun dia berwudu, tapi kalau dia buang angin, wudunya gimana? Batal atau tidak? Batal wudunya, tidak dianggap syah. Itu sama ya, syirik itu kalau masuk ke dalam ibadah, itu akan menghilangkan ibadah itu, menghancurkannya. Iya. Maka ini kewajiban untuk meninggalkan atau menjauhi kesyirikan itu merupakan syarat syahnya ibadah. Karena Allah menggandengkan perintah untuk beribadah dengan larangan terhadap kesyirikan. Jadi beribadahlah kepada Allah, terus diikuti larangan berbuat kesyirikan. Menunjukkan larangan berbuat syirikan ini syarat dari apa? Perintah beribadah. Jadi ibadah itu syah dengan cara dia meninggalkan kesyirikan. Itu konsep jelas dalam agama Islam. Iya. Jangan ada yang bilang, oh tidak ada masalah, kita beribadah saja semuanya, tidak usah saling melarang. Hah? Itu bahasa orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Itu kan semuanya orang yang tidak mengerti Islam. Tidak mengerti apa? Islam. Islam itu dasarnya ini tauhid. Beribadah kepada Allah, meninggalkan apa? Kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan. Dia bukan muslim kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Jadi kalau dia sholat 5 waktu, beribadah dengan segala jenis ibadah, tapi dia tidak kafir kepada selain Allah, tidak kafir kepada kesyirikan, tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka dia bukan muslim namanya. Dia tidak bukan muslim, belum pernah masuk dianggap sebagai seorang muslim. Iya. Itu dasar harus dipahami bagi orang yang belajar Islam. Cuma belakangan ini masuk orang-orang, dia campur adukkan antara keyakinan dalam beragama, dasar agama yang sudah jelas, dengan masalah kehidupan bersama di dalam sebuah negeri. Dipikirnya toleransi itu artinya dia harus mengorbankan prinsipnya. Ya, toleransi ya, kita toleransi. Kalau begitu agama semuanya sama. Nah, itu namanya bukan toleransi, itu merusak agama namanya. Ya. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara itu diatur. Ada buku-buku berjilid-jilid. Diatur dalam hidup bersama antara umat Islam dan penganut agama yang lain. Yang saya terangkan ini dari keindahan Islam, mana dari tauhid dan syirik, itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Bersamaan dengan itu mereka hidup di masa awal Islam di Medina, hidup dengan 3 suku Yahudi, hidup bersama. Tidak bertentangan keyakinan ini, tidak berubah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi yang menjadi masalah itu banyak orang menyampaikan suatu, kadang dia tidak paham apa itu Islam. Ya. Kadang yang menyampaikan dari pemikiran-pemikiran seperti itu tadi, menyeru dari kesamaan agama, kadang orang jahil, kadang kaum munafikin yang memang ingin merisak Islam dari dalam, dan kadang orang-orang yang punya maksud-maksud yang buruk. Iya. Maka memang intinya itu, kuncinya itu belajar. Seorang kalau belajar, itu yang membuat dia istiqamah dalam hidupnya. Enak dia hidup kalau dia belajar. Di kondisi apapun, bagaimanapun angin berhembus, dia selalu ada pijakan. Dia selalu ada pijakan. Ada arah hidupnya. Ada arah hidupnya. Ada tujuannya. Dan dia tahu bagaimana cara dia hidup di kondisi apapun. Nah, itulah fungsinya orang yang belajar dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat. Kata beliau, annasyirka haramun qalil. Annasyirka haramun qalilahu wa kathirahu, kabirahu wa sagirahu. Sungguhnya syirik itu adalah haram. Syirik itu adalah haram. Apakah syiriknya itu banyak atau sedikit, besar maupun kecil. Namanya syirik semuanya haram. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi, kata ummu kullu dhalik. Sungguhnya kesyirikan adalah haram, baik sedikit maupun banyak, baik besar maupun kecil. Karena kata syai'an itu dalam ayat itu berbentuk nakirah dalam konteks larangan, sehingga maknanya mencakup segala jenis dan bentuk kesyirikan. Ini sudah kita terangkan. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi, la malakun wala nabiyun wala salihun minal awliya wala sanamun, lianna kalimata syai'an ammah. Kata beliau bahwa tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu tak boleh berbuat kesyirikan dengan apapun. Tak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Apakah itu malaikat, nabi, orang saleh dari wali, ataupun berhala. Itu sama kedudukannya. Siapapun diibadai selain daripada Allah, ya, maka kita wajib berlepas diri dari ibadah tersebut. Iya. Baik, siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Walaupun yang dia ibadahi seorang malaikat, seorang nabi, orang salih, dia berdoa kepada nabi misalnya, dia berdoa kepada malaikat, dia berdoa kepada orang salih, hukumnya sama, yaitu berdoa kepada selain Allah namanya. Itu hukumnya masuk ke dalam syirik akbar. Masuk ke dalam hukum apa? Syirik akbar. Dan ini mana-mana akan datang nanti ya, penegasan ini. Akan datang di rincian bentuk-bentuk kesyirikan itu. Supaya orang sangat memahami apa makna syirik. Ya. Dan seorang itu kalau dia punya pijakan, nah itu bagus hidupnya. Nikmat dia hidup. Nah, itulah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita semua keteguhan di atas tauhid dan melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik. Silakan yang mau bertanya. Berdiri sebelah sana. Itu tempat bertanyanya di sana. Supaya kedengaran sama yang lain. Kedengaran di alam nyata dan di alam maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Ustaz itu kalau bersumpah dengan Al-Quran? Yang biasa kita lihat kalau ada pelantikan pejabat, dia memegang atau ditaruh di atas kepalanya. Syukran. Barakallahu fiik. Akan datang nanti ya pembahasan tentang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau dia bersumpah dengan nama Allah tapi dia bawa Al-Qur'an, itu namanya dia berbentuk, dia
melakukan hal yang tidak disyariatkan. Tapi sumpahnya benar karena dengan nama Allah. Tapi kalau dia bersumpah dengan mushaf misalnya, itu ada rinciannya ya, ada pembahasannya, akan datang nanti insyaallah taala. Baik. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz, nasihat yang dengannya kami bisa selalu menyeimbangkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah sampai di detik-detik sakaratul maut. Barakallahu fik. Ya, Masya Allah, kadang pertanyaannya antum ini berat-berat ya dijawab. Dan semua dari kita berharap husnul khatimah, kemudahan pada saat sakaratul maut. Tapi dasar pokok untuk sampai ke sana, seorang itu harus mengumpulkan dua hal, ilmu dan amalan. Kalau dia bagus dalam belajar, bagus dalam mengamalkan, maka itu bekal pokoknya. Bekal yang kedua, pelajari dengan tauhid yang benar. Sebab di dalamnya akan tergambar jenjang-jenjang penghambaan. Maratib al-ubudiyah. Bentuk-bentuk ibadah itu banyak, bentuk ibadah. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Ibadah yang paling banyak itu sebenarnya ada di amalan hati. Iya. Rasa takut, rasa cinta, rasa harapan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya, ridha terhadap ketentuannya. Kesyukuran ada kaitannya dengan hati juga syukur, walaupun dia ada kaitannya dengan lisan dan anggota tubuh. Iya. Kemudian kecintaan kepada Allah, ketundukan, inabah. Jenjang-jenjang penghambaan banyak sekali. Sebagiannya menyebut sampai 400, ada yang menyebutnya sampai 1000. Iya. Gimana rinciannya? Belajar. Ya harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, bagaimana dia tahu dari jenjang-jenjang penghambaan itu? Itu anugerah-anugerah yang seperti itu tidak datang begitu saja. Tapi ada sebab-sebabnya. Salah satu sebab pokoknya dia belajar. Kemudian yang ke empat, untuk seorang itu bisa baik di husnul khatimah, dia pelajari dengan baik nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama dan sifat-sifat Asmaul Husna. So kalau dia mengerti dari Asmaul Husna, dia paham akan kandungannya, dia mengerti konsekuensinya, bagaimana cakupannya dalam kehidupannya, itu surga dunia. Itu surga dunia. Dan itu akan membuat seorang itu seimbang dalam hidupnya. Iya. Dia baca misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa an adhabi huwal adhabul alim. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya siksaanku siksaan yang sangat pedih. Digabungkan dua hal. Allah sebutkan dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan juga bahwa siksanya sangat pedih. Dari Asmaul Husna adalah nama duntiqam, yang membalas orang yang berbuat kejelekan.
Syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Sari'ul hisab, segera pembalasannya. Itu juga dihadirkan. Jadi kalau seorang punya dari, memahami dari Asmaul Husna, itu akan tergambar untuknya keindahan di dalam ibadah. Keindahan di dalam ibadah tersebut. Iya. Kemudian yang kelima, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu jangan banyak bersandar pada dirinya. Dia tunjukkan kefakirannya kepada Rabb-nya. Hamba yang banyak kekurangan harus dia tata dan dia perbaiki dirinya. Baik, itu lima hal ya. Kadang suatu itu antum ambil, hitung-hitung saja dulu. Lima hal kalau kita bisa lakukan semuanya, Masya Allah, itu sudah banyak sekali. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sudah disampaikan kepada akhwat yang mau bertanya agar mencatat pertanyaannya. Nanti ada panitia akhwat yang ambil juga. Demikian. Baik, silakan di sana tempat bertanya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada anggota keluarga kami yang kebetulan dia itu pengikut Ahmadiyah, Mirzam Ghulam Ahmad. Dia sering datang ke rumah silaturahmi, bawakan makanan buat kami, entah itu kue, beras atau sebagainya. Bagaimana sikap kami sebagai keluarga? Apakah boleh kami menerima makanan dari dia atau bagaimana, Ustaz? Ya, jazakallahu khair. Ahmadiyah itu bukan muslim ya. Ahmadiyah itu yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya cuma satu menurut kesepakatan ulama, kafir bukan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar dari manusia di masa ini, tidak seorang Yahudi, tidak seorang Nasrani, mereka dengar saya diutus kemudian tidak mengimani saya sebagai seorang Rasul, maka dia pasti adalah penduduk neraka. Dan Nabi SAW mutawatir dari beliau. Mutawatir itu diriwayatkan dari puluhan riwayat syah dari Nabi SAW. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan dari nama Nabi SAW, nama beliau Al-Aqib, nabi yang terakhir. Artinya tidak ada lagi nabi setelahnya. Iya. Dan itu makna syahadat ketika masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah itu pengakuan bahwa dia selalu mengakui Nabi Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah yang paling terakhir. Jelas. Karena itu tidak ada keraguan ya di kalangan umat Islam. Ahmadiyah itu bukan muslim. Sisa terkait dengan masalah interaksi dengan orang-orang kafir, dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang non-muslim, itu diatur dalam agama. Tapi kedatangan dalam bentuk kayak persahabatan, apalagi dibahasakan silaturahmi, tidak ada hubungan silaturahmi dalam hal yang seperti itu. Jelas ya, mereka harus tahu bahwa kita menganggapnya mereka bukan muslim dalam hal tersebut. Pemberian-pemberian itu kalau berasal dari selain muslim kadang boleh diterima kalau pada hal-hal yang wajar
ya seorang bertetangga misalnya, atau seorang hidup bersama, atau yang disebut misalnya ada hubungan keluarga, itu gak ada masalah. Tapi kalau sering yang mengkhawatirkan agamanya terfitnah, hatinya bisa condong, itu hal yang tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, khawatir nanti kalian akan disentuh oleh api neraka. Kadang kecondongan hati itu menyeret seorang kepada hal-hal yang haram, pindah lagi kepada hal yang haram sampai menjadi besar-besar, bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, waliyadz billah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya, wallahu taala alam. Baik. Bismillah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah di dalam Islam ada ilmu tafsir mimpi atau takwil mimpi seperti di zamannya Nabi Yusuf? Syukran. Ya, ilmu takwil mimpi, tafsir mimpi itu bentuk dari ilmu. Bentuk dari apa? Ilmu. Karena itu ada di surah Yusuf. Surah Yusuf itu dikisahkan untuk kita, kita mengambil ibrah. Ada hal-hal yang dibenarkan dalam agama. Dan Nabi SAW, kalau beliau habis sholat subuh, beliau berbalik ke depan para sahabatnya. Kadang beliau bertanya kepada sahabatnya, siapa yang mimpi di antara kalian mimpi hari ini? Atau malam ini? Maka ada sebagian kadang menyampaikan mimpinya, kemudian Nabi menafsirkan dan mentakwil mimpinya. Iya. Dan itu diberi bab-bab khusus di dalam buku-buku hadis tentang takwil mimpi tersebut. Jelas ya? Cuma takwil mimpi itu ilmu. Jangan sembarang bicara kalau tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Makanya dibahasakan itu di bahasa fatwa. Aftina fi sab'i baqarat. Beri kami fatwa tentang orang yang mimpi melihat 7 ekor sapi dan seterusnya, mimpinya si raja. Itu dibahasakan dengan fatwa. Fatwa itu dalam agama itu bukan masalah sederhana ya. Sebab fatwa itu, dia itu orang yang memberi fatwa, jawaban, itu dia memasang dirinya menjadi perwakilan, perantara antara Allah dengan makhluk. Itu posisi besar. Nah, itu orang yang memberi fatwa itu, memberi jawaban-jawaban, itu posisinya seakan-akan dia berada antara surga dan neraka. Dan kewajibannya orang yang memberi jawaban itu, jangan dia pikir dia beri solusi kepada orang yang bertanya. Dia selamatkan dirinya dulu. Jawabannya ini sudah benar, dia selamat di depan Allah atau tidak. Nah, baru dia mikirkan solusi untuk orang lain. Itu hal-hal ada di dalam ilmu orang yang menjawab pertanyaan. Cuma di masa sekarang ini itu menjadi hal yang sangat menyedihkan ya, orang berbicara sembarangan, bicara tanpa ilmu, bicara agama tanpa dasar ya, tidak ada rasa takutnya, yang penting banyak orang yang menyukainya, banyak orang yang bisa menjadi pengikutnya, banyak orang yang bisa melihat kontennya di media sosial ya, banyak orang yang bisa tertawa, tersenyum. Itu bukan begitu cara dalam ilmu, termasuk dalam tafsir mimpi itu. Dalam tafsir mimpi tersebut ya, seorang kadang diberi dari ilmu, ada firasat, kemudian ada tanda-tanda, indikasi-indikasi ya tentang hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Ya kalau kita kan ada ilmunya, itu ada ilmunya ya, ada dasar-dasarnya, ada pijakan-pijakannya, dan tidak semua orang bisa berbicara di dalam hal tersebut. Ya banyak dari ulama ditanya ya tentang tafsir mimpi, mereka bilang saya nggak tahu tentang itu. Jelas ya. Ada orang-orang yang masya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan ya di dalam hal itu. Nah, itu beraneka ragam.
Nah itu bentuk dari hibah ya, pemberian Allah kepada seorang hamba. Ya wallahu ta'ala. Baik. Syahid. Bismillah. Pertanyaan titipan Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya berprofesi sebagai security di sebuah perusahaan penyedia keamanan yang kadang perusahaan penyedia keamanan tersebut menempatkan di pabrik rokok dan kadang juga di tempat selainnya. Yang kedua, apa hukum jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah yang di dalamnya kami membayar tiap bulan dan jika terlambat tidak ada dendanya. Sekian, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama terkait dengan security ya. Dia kalau masuk ke dalam pekerjaan seperti itu, dia syaratkan bahwa dia hanya ditempatkan pada tempat yang tidak ada pelanggaran syariat atau pada usaha-usaha yang bersifat halal, bukan bersifat haram. Iya. Jadi kalau dia ditempatkan misalnya seperti yang disebut di perusahaan rokok, enggak boleh dia berada di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, maka dia syaratkan dari awal supaya jelas kondisi dia. Itu menjadi masalah kita itu kadang apa namanya? Kurang memperjelas. Kurang memperjelas dari apa namanya? Keinginan hidup kita, dan apa yang kita inginkan dalam pekerjaan. Ya kalau perjelas dia terima ya alhamdulillah. Ya kalau tidak diterima, bumi Allah ini luas. Sumber-sumber rezeki itu banyak. Dan kita selalu berbaik sangka. Kita yakin karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kita juga yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalaka Allahu khairan minhu." Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah kecuali Allah akan ganti kamu yang lebih baik daripada itu. Itu seorang yakini hal yang seperti itu, insyaallah akan mudah urusannya. Baik, pertanyaan yang kedua itu bukan ranah saya ya. Terkait dengan kebijaksanaan pemerintah, diberi subsidi dan sebagainya, itu dilihat kepada peraturan-peraturan di dalam hal tersebut. Dalam pembahasan sudut politik itu, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, ada hal-hal yang kadang dibolehkan pada kondisi tertentu, di kondisi lain mungkin tidak dibolehkan. Tapi karena dia berasal dari kebijaksanaan pemerintah, mungkin hal tersebut menjadi hal yang dibolehkan. Dan pada dasarnya ta'awun dalam bentuk syari itu ada. Pokoknya ada di dalam syariat. Hanya mungkin penerapan-penerapannya itu yang menjadi titik-titik pembahasan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, saya baca pertanyaan dari akhwat. Bagaimana jika ada seorang yang mengetahui masa lalu istrinya atau calonnya, sebagian masa lalu, lalu dia bersumpah jika dia tidak jujur atau mengakui masa lalu yang ditanyakan maka tidak akan mendapat anak. Bagaimana dengan sumpahnya? Sedangkan istri berbohong dan tidak mengakui aibnya. Ini namanya apa namanya? Kadang sebagian laki-laki itu bertanya bukan pada tempatnya. Bertanya menyusahkan diri sendiri. Ya apa urusannya dia tanya masa lalu orang? Ya mau melamar dia suka, dia nikahi. Dia tidak suka ya sudah dia pergi cari yang lain. Tanya masa lalu orang itu akan aib orang. Nggak boleh, haram hukumnya tanya aib manusia. Jelas ya? Kecuali kalau ada hubungannya dengan pernikahan. Misalnya dia tanya global, kamu perawan atau tidak?
Itu aib, masalah aib memang dalam nikah. Boleh dia tanya kalau itu. Tapi kalau dia tanya masa lalunya, kamu pernah pacaran, pacaran dengan siapa, berapa lama. Ya, ini tidak ada kerjaan ya. Capila kata orang Makassar. Ya. Nggak cocok seperti itu. Itu aib orang, nggak bisa. Aib yang sudah Allah tutupi, Allah itu lebih merahmati daripada kita. Datang sok gagah, ingin melacak semuanya. Nanti belakangan dia sendiri pusing tujuh keliling. Ya. Itu enggak dibenarkan. Hal yang sudah ditutupi oleh Allah, jangan dia buka-buka lagi di dalam hal tersebut. Ini kekeliruan ya banyak orang. Dan ini termasuk sumber yang merusak banyak rumah tangga. Jelas ya? Sepanjang dilihat istrinya sudah baik, sudah soliha, sudah taat kepada melakukan dari kewajibannya, dia syukuri hal tersebut. Dia syukuri akan hal tersebut. Nggak usah dia tanya-tanya hal yang lain. Perempuan juga kalau ditanya kamu masih perawan atau tidak misalnya. Kalau dia misalnya sudah tidak perawan, dia cuma bilang saja keperawanan saya hilang karena suatu sebab. Nggak mesti dia terangkan apa sebabnya. Sebab hilangnya keperawanan itu banyak. Iya. Ada hilang karena kecelakaan, ada hilang karena dia melompat misalnya. Kemudian ada pendarahan, ada hilang karena ini, ada hilang karena itu, banyak jenisnya. Yang perlu diketahui dia perawan atau tidak, kan cukup. Itu masalah aib dalam nikah namanya. Jelas ya? Tapi kadang sebagian orang kadang dia tidak tahu masalah, sembarangan saja menghukumi. Ya, masuk di malam pertama digelar apa namanya? Spray putih. Ya, kalau di pagi harinya tidak kelihatan tanda merah, ini berarti dia perawan. Ini orang perlu dibawa pengadilan yang kayak gini. Ya betul, ini hukum syariat, dibawa ke pengadilan. Sebab itu masalah pembuktian. Dia tuduh orang berzina namanya. Bawa bukti. Jelas ya? Itu masalah tidak keluar darah itu. Itu banyak sebabnya. Ada dibahas di buku-buku kedokteran. Dan sebagian perempuan itu, ada yang keperawanannya itu keras. Tidak cukup sekali dua kali untuk memecahkan. Ini kadang banyak laki-laki tidak paham hal yang seperti itu. Saya aja bukan dokter, saya tahu. Jelas ya, karena ada di buku-buku fikih disebut. Ya, makanya saya tahu. Maka itu jenis dari ilmu. Jangan sembarang orang berbaik sangka itu ada. Jangan sembarang orang ya, sembarangan saja menuduh. Seorang itu berbaik sangka. Ada hal-hal yang kadang terjadi, tidak boleh dia sembarang menghukumi orang. Jadi seorang itu kalau dia mau cek, cek yang wajar saja. Ya, dia lihat seorang perempuan sudah baik agamanya, dia soliha, dia sholat, itu suatu bekal yang bagus. Dia menikah itu atas dasar yang baik sudah. Perempuan itu dinikahi karena empat alasan. Salah satu yang paling bagus alasannya karena agamanya. Kalau dia sudah baik, sudah soliha, sudah ini, ngapain lagi dia tanya orang masa lalunya? Ya ini apa namanya, membuat kehidupan orang menjadi pahit saja. Kadang sebagian orang tidak mau ingat masa lalu. Ini dia buat lagi ingat masa lalu. Segala macam. Jelas ya? Betapa banyak kerugian dia buat kepada manusia. Baik. Jadi ini hal-hal etika-etika perlu dijaga dan perlu dipelihara. Ya, semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Silakan yang mau bertanya. Satu pertanyaan dari Ikhwan, satu pertanyaan dari Akhwat. Bismillah. Afwan Ustaz, apakah betul bekas tempat kesyirikan kita tidak boleh beribadah di atasnya? Syukron. Jadi kalau tempat kesyirikan itu biasa dikunjungi, masih sering dikunjungi, itu tidak boleh kita berada di situ. Dekat-dekat di situ jangan. Jelas ya? Iya. Makanya ada orang yang bernadar akan datang di Kitab Tauhid. Orang bernadar ingin menyembelih. Iya. Hewan karena Allah dia menyembelihnya di satu tempat. Maka Nabi tanya dulu, apakah di situ ada patung yang diibadai selain daripada Allah? Pernah dilakukan kesyirikan? Begitu disebut tidak ada, maka Nabi berkata, penuhi nadarmu. Ya memang itu harus dipastikan. Tapi kalau tempatnya ada orang yang pernah berbuat kesyirikan misalnya, pernah berbuat kekeliruan sekali dua kali atau, tapi bukan tempat khusus untuk itu, maka itu enggak ada masalah ya. Itu tidak ada masalah. Ya, dari aneh bin ajaib ya, di dunia ini banyak aneh bin ajaib. Ya, ada yang kasih fatwa, tidak boleh sholat id
di lapangan apa namanya, suatu tempat kayak kita di sini di Karobosi ya misalnya, nggak boleh sholat id di sana. Lo kenapa? Karena lapangannya kadang dipakai upacara non muslim. Ya, ini benar atau salah ini? Ini keliru ya, nggak paham. Jadi itu kan bukan hal yang tetap selalu di situ. Lapangan umum semua orang pakai dalam kegiatan apapun. Jelas ya? Dalam kegiatan apapun. Maka sepanjang lapangannya bersih, suci, maka tidak ada masalah sholat di situ. Tadi fatwa kan, saking anehnya fatwa itu tidak boleh itu, saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Ya, dan Syekh Shalal Fauzan boleh kan? Sepanjang tempatnya suci. Sebab itu bukan ciri khusus namanya. Ya, perhatikan mana ciri khusus. Dia tempat yang biasa didatangi, yang memang diperuntukkan untuk itu, atau kebiasaan orang di situ begitu. Jelas ya? Baik, wallahu taala alam. Bagaimana jika kita pergi ta'lim tapi bohong kepada orang tua? Cuman mau keluar saja. Padahal pergi ta'lim. Nah, ini masalah juga ya. Ya. Jadi seorang perempuan itu kalau dia bisa belajar dari rumah, dia belajar dari rumahnya. Kalau dia mampu untuk hal tersebut. Nah, ini mungkin perlu apa namanya? Ada kegiatan-kegiatan baik untuk para akhwat, umahat. Ya. Dicarikan solusi untuk ta'lim dan rutin yang mencocoki mereka. Ya, kadang sebagian orang tua kadang punya hak ya untuk berkhawatir, apalagi orang awam. Ya, anak perempuan keluar kemana mereka enggak tahu. Jelas ya? Pikiran sebagai orang tua, apalagi perkembangan media, enggak tahu ini anak saya pergi kemana, pakaiannya sudah aneh-aneh, nanti pulang-pulang menjadi radikal. Nah, itu kadang sebagai orang tua berpikir seperti itu. Kita juga harus mengerti ya apa yang diinginkan oleh orang tua. Makanya hal-hal yang seperti itu selalu saya nasihatkan, bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Banyak cerita, kemudian banyak memberikan keterangan, hal yang kira-kira mereka curiga di situ dijelaskan, bahwa pengajiannya itu begini dan begitu, dia bagus, tidak ada hal yang dikhawatirkan. Malah misalnya pengajiannya itu melarang dari hal-hal yang seperti itu. Nah, itu perlu komunikasi, dibangun komunikasi yang baik. Orang tua itu enggak ada yang enggak suka kebaikan untuk anaknya. Dia suka kebaikan untuk anaknya. Cuman masalahnya itu dia enggak tahu itu kebaikan, itu saja. Ya, maka perlu dibangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Silakan. Bismillah. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Saya kira mau kasih pengumuman nanti. Ya. Apakah termasuk bentuk berburuk sangka kepada Allah saat kita berdoa terus tapi ada perasaan khawatir tidak mendapat yang kita pinta karena banyaknya dosa-dosa kita? Saya sering khawatir mungkin akan terjadi seperti pada kaum 'Ad, yang mana sudah menyangka awan datang tapi akhirnya datang azab. Tapi saya masih berharap terus kepada Allah, tapi kadang sangkaan seperti itu muncul. Demikian, jazakallahu khairan. Ya, itu bagus ya, lumrah itu bagus. Ya, seorang itu berharap kepada Allah tapi dia juga takut dosa-dosanya. Menggabungkan antara harapan dan rasa takut itu bentuk dari berbaik sangka. Yang salah itu malah kalau dia harapan saja, tidak ada berbaik sangkanya. Karena itu keliru ya, ada orang memahami hadis, dia baca hadis ada seorang yang berdosa, kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Hadisnya di Sahih Muslim. Maka Allah bilang, hambaku ini tahu bahwa dia punya Rob yang maha pengampun. Maka aku ampuni dia. Terus hamba ini berdosa lagi. Terus berdoa lagi. Mohon ampunan. Allah ampuni lagi.
berdosa lagi, berdoa, mohon ampunan. Allah berfirman, hamba-Ku ini tahu dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Diampuni lagi. Dan Allah berfirman, sepanjang kamu selalu bertobat, maka Aku akan selalu mengampunimu. Ada sebagian orang memahami, oh ini berarti pintu harapan itu luas. Nah, itu keliru cara memahaminya. Hadit ini bukan tentang pintu harapan. Hadit ini tentang berbaik sangka namanya. Berbaik sangka dia itu menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka itu bukan cuma harapan saja, dua berbaik sangka. Ada harapan dan dia takut juga terhadap apa? Dosanya. Jadi jangan bawa pengertian hadis kepada bergampangan berbuat apa? Berbuat dosa. Itu cara memahami yang benar ya di dalam hadis. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, silakan. Bismillah. Pernah sampai ilmu kepada kami Ustaz bahwa tiga syarat diterimanya ibadah itu, pertama mentauhidkan Allah dengan benar, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Yang kami mau tanyakan Ustaz, bagaimana penjelasan secara detail apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam ibadah? Yang kedua, tadi juga disinggung masalah apa? Ustadz menyampaikan masalah surga dunia. Bisakah Ustadz memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surga dunia? Demikian Ustadz, jazakallahu khair. Ya Masya Allah ya. Pembahasan ikhlas itu ditulis oleh para ulama berjilid-jilid buku. Ya. Pembahasan surga dunia itu perlu ceramah khusus antum tentang surga dunia. Tapi secara global bahwa ikhlas itu adalah seorang ketika dia beramal, amalan itu dia hanya mencari wajah Allah saja. Dia hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah semata. Tidak ada satu bagian makhluk pun di dalam ibadahnya. Tidak ada satu bagian apapun di dalam ibadahnya untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Tidak ada. Itu yang disebut dengan ikhlas. Dan gambaran dari ikhlas itu luas ya, cara penjabarannya, penggambarannya. Ya, dan kalau kita masuk ke dalam kedetailan pembahasan ikhlas, itu ada jenjang-jenjangnya. Ada wasilah-wasilah cara yang menyebabkan seorang itu ikhlas. Ada penghalang-penghalangnya yang harus dihindari. Ya. Dan ini semuanya perlu dikaji ya dalam banyak pembahasan. Nah, kayaknya saya punya beberapa tema khutbah Jumat seputar ikhlas. Ada tema ceramah juga, bisa dilihat lagi nanti. Baik, kalau enggak itu insya Allah nanti kita agendakan sebagai sebuah apa namanya ceramah umum nanti terkait dengan masalah ikhlas dan jenjangnya. Kemudian yang kedua tentang masalah sorga dunia. Sorga dunia ini tuh pokoknya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu pokok dari sorga dunia. Ketaatan itu luas cakupannya. Ada dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Ada pembahasan dalam menuntut ilmu syar'i, ya, mempelajari ilmu syariat. Ada dalam pembahasan seorang itu hidup dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ada berbagai pembahasan yang semuanya itu masuk dalam cakupan surga dunia. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk di dalamnya, dia tidak akan masuk ke sorga akhirat. Nah, itu maksudnya itu pintu ketaatan itu tadi. Karena keimanan tauhid itu syarat keimanan. Seorang tidak masuk Islam, tidak mungkin dia bisa masuk sorga. Dan keislaman itu bagian dari sorga dunia. Bagian dari sorga dunia. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini pertanyaan. Apa batasan aurat untuk pria di luar rumah sampai di anggota tubuh bagian mana? Potongan rambut yang benar harusnya bagaimana?
Kalau perempuan itu, kalau laki-laki terkait dengan auratnya itu dari apa namanya lutut sampai ke pusarnya. Itu pendapat yang amannya. Adapun paha termasuk aurat atau tidak itu silam pendapat. Silam pendapat. Tapi pendapat yang lebih hati-hatinya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah, di dalam sahihnya Al-Bukhari bawakan riwayat yang menjelaskan paha itu bukan aurat. Dan beliau katakan itu sanadnya bagus, kuat. Tapi pendapat yang mengatakan aurat itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Dan seorang dalam hal-hal yang seperti ini itu diambil kehati-hatian lebih bagus. Jelas ya? Baik. Itu terkait dengan masalah auratnya. Tapi kalau terkait dengan masalah etika dan adab, itu lain lagi masalahnya ya. Etika dan adab. Ada adab dalam sholat misalnya, laki-laki itu tidak boleh dia sholat tidak tertutup bahunya. Harus dia tutup bahunya pada saat sholat. Kalau dia membuka bahunya dengan sengaja pada saat sholat, batal sholatnya. Potongan rambut bagaimana yang harusnya? Ya, enggak ada masalah potongan rambut itu, enggak ada ketentuan khusus ya. Hanya saja di rambut itu di syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al qaza. Al qaza itu apa? Dia potong sebagian rambutnya, dia tinggalkan sebagian yang lainnya. Itu yang biasa kita lihat ya. Ya. Kanannya di sini habis semua, di atasnya dia gini-gini kan. Jelasnya? Ada sebagiannya lagi rambutnya itu masya Allah ya, bisa tak jadi tempat parkir mungkin. Ya. Jadi kanannya ini semuanya biasa, yang atasnya jadi rapikan, jadi lurus begini. Ya. Itu qaza juga. Nah itu dilarang. Jadi orang kalau mau cukur rambut silakan cukur bentuk bagaimana saja. Yang jelas diambil dari seluruh bagian rambut di kepala ya. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan lain silakan. Bismillah. Apakah sering melakukan maksiat ketika sendirian dapat merusak kesempurnaan tauhidnya? Nah, itu jelas ya, melakukan maksiat pada saat sendiri itu subhanallah dari hal yang berbahaya, hal yang membahayakan. Karena itu syah di dalam Musnad Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Iya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minkum aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah bi'amal kamthali jibali tahama thumma ja'alahu Allahu haba'an mansura. Di antara kalian itu ada sekelompok kaum, atau di antara umatku ada sekelompok kaum yang datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan seperti gunung Tahama. Tahama ini nama gunung di wilayah Najd berjumpa ke Yaman. Dulu masuk di wilayah Yaman ya. Sekarang itu nama berada di dulu masuk di wilayah Najd, sekarang masuk di wilayah Yaman sekarang, Tahama. Iya. Itu pegunungan. Jadi amalannya banyak kayak gunung. Tapi kata Nabi, amalannya dijadikan debu yang berterbangan. Ini membuat para sahabat jadi khawatir. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, jelaskan sifat-sifat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina." Mereka ini dari kaum sama warna kulitnya dengan kita. Iya. "Wa ya'khuduna minal laili ma ta'khudun." Bahkan mereka ini di malam hari salat malam juga seperti kalian salat malam. Tapi bersama dengan apa yang mereka kerjakan? Ulaika qaumun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka adalah satu kaum kalau bersendirian dengan hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya, mereka menyingkapnya.
Nah, ini bahaya dosa bersendirian. Karena itu jangan seorang selalu melihat. Iya. Oh, ini kondisi gelap, tidak ada orang yang melihat saya. Oh, ini ruangan sendirian. Ruangan tidak ada orang melihat saya. Lalu di mana yang menciptakan kegelapan itu? Di mana yang menciptakan kamu dan menciptakan ruangan yang kamu tempati? Itu harus kita hadirkan di dalam hati. Bahwa Allah selalu melihat dari segala yang kita lakukan. Baik. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bagaimana cara menasihati orang tua dengan adab yang baik? Tanpa terlihat menggurui saat mereka melakukan kesyirikan. Ya. Ya, banyak cara ya untuk hal tersebut. Banyak cara. Ya, kalau dia terlihat melakukan perbuatan kesyirikan, kita harusnya ada bekal ya, ini kita buat tauhid. Cara tidak menggurunya, dia bilang, dia bawa ke rumah, ini saya ada buku bagus, mungkin bagus untuk dibaca-baca. Dan saya lihat ada keterangan kemarin, tidak boleh berbuat begini dan begini. Tidak tahu bagaimana pendapat bapak, pendapat ibu. Nah, itu kan halus sebenarnya. Tapi kita ingin memberikan kepada mereka masukan-masukan di dalam hal tersebut. Ya, jadi tidak mesti seorang itu datang bilang, oh ini keliru, perbuatan ini tidak benar, ini syirik. Langsung begitu di depannya, ya. Tapi boleh dia sampaikan, sama hasilnya, dia tahu juga itu kesyirikan nantinya. Tapi dengan cara yang apa? Cara yang baik. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana urgensi mempelajari fikih madhab khususnya di negeri kita yang mayoritas bermadhab Syafi'i, di mana ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa metode bermadhab bisa menjadikan kita fanatik. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ya, kalau di negeri kita madhab Syafi'i itu dihukum keumuman ya. Paling kentalnya itu di Jawa. Iya, paling kentalnya di mana? Di Jawa. Kalau di Sulawesi Selatan ini enggak terlalu terkait dengan hal tersebut. Ada di sebagian tempat kayak di Sumatera, malah buku-buku Asy-Syaukani banyak di sana. Karena itu dari dulu sudah diterjemah ya, Nailul Autar dan sebagainya. Tapi dilihat pada apa namanya, hal yang populer di Indonesia, madhab Syafi'i, itu bagus. Seorang itu belajar tafaqquh dengan madhab Syafi'i. Sebab madhab itu metodologi di dalam mempelajari fikih. Metodologi di dalam membangun bangunan ilmiah untuk keilmuannya di bidang fikih. Jelas ya? Tertib namanya, tertib. Orang menyusun, menata bangunan keilmuan. Namanya menyusun bangunan itu ya memang dia satu jalur saja. Itu melihat tukang itu, kalau dia kerja terlalu banyak aturan yang dia pakai, tidak jadi bangunannya nanti. Jelas ya? Kalau satu mau pondasinya, kita pondasi Indonesia aja, modelnya, model-model tukang lokal saja. Satunya tidak, jangan kita pakai model itu, kita pakai metodenya orang Jepang. Agak lain lagi gayanya bikin pondasi. Oh enggak, ini kita pakai saja modenya orang Swedia. Hah? Akhirnya banyak metode ini, sebagian metode sana, sebagian metode begitu, jadi bangunannya enggak karuan, datang angin langsung rubuh. Nah, itu enggak benar ya cara seperti itu. Jadi itu analogi sederhananya. Ya, seorang itu kalau membangun sebuah bangunan fikih, dia bangun di atas pondasi yang benar. Satu madhab saja supaya enggak bercampur-campur tentang pemahamannya. Tidak bercampur tentang apa? Pemahamannya. Itu ada tertibnya di pembahasan. Ya, misalnya kalau di madhab Syafi'i, ya awal kali di buku-buku Imam Syafi'i itu, awal kali dimulai itu bab tahara, kemudian bab sholat. Kalau madhab Maliki di sebagian
pembahasan mereka mulainya langsung dari bab sholat, langsung dari bab waktu sholat. Nah itu awal kitab hadith Imam Malik di Al-Muwatta, bab tentang wukutis sholat, waktu-waktu sholat. Jelas ya? Jadi ini kadang kurang untuk penuntut ilmu ya, dia mengerti bab taharah, bab sholat itu bagus, tapi tertibnya di dalam belajar itu harus berkesesuaian. Jelas ya? Di dalam masalah furudul wudu, misalnya di madhab Syafi'i disebut 6, di sebagian madhab disebut 5. Dalam masalah rukun-rukun sholat misalnya, di madhab Hambali disebut 14, di sebagian madhab disebut 12 saja. Ya kalau antum ambil sana sini pusing nanti. Ini yang benar 12 atau 14? Tapi kalau dia ikut di satu madhab, dia ingat saja. Oh, di sini sebut 6, di sana sebut 12. Nah, sekarang 6-nya semuanya benar dari sudut tahqiq, itu perlu guru. Oh, 6 di madhab Syafi'i, tapi yang kuatnya cuma 5 misalnya. Jelas ya? Nah, itu bisa, enggak ada masalah. Tapi tertib ilminya sudah bagus. Tertib ilminya sudah bagus. Ya sama dengan pembahasan najis. Kalau mau cari pembahasan najis, kalau di madhab Syafi'i, itu setelah bab tentang air, mereka bahas tentang bejana, setelah itu bahas tentang najis. Sebelum bicara tentang wudunya, diberesin dulu semua. Baru bicara tentang wudunya, baru bicara tentang tayamumnya, baru bicara tentang perempuan yang haid. Itu di bab tahara. Tapi kalau di madhab Hambali, tidak seperti itu. Dia bereskan dulu semua masalah air, setelah itu wudu, segala macam. Masalah najis akhir bab taharah mereka. Di akhir bab taharah. Di madhab Hambali akhirnya pembahasan ikrar terkait dengan pengadilan, perhukuman, apa segala macam. Ya di madhab Syafi'i akhirnya adalah pembahasan kitabul itiq, masalah pembebasan budak. Ya kalau antum campur-campur sana sini itu bisa mempengaruhi di dalam belajar. Jelas ya? Makanya belajar itu kasih tertib satu hal. Nah, itu yang kita ikuti di dalam hal tersebut. Jelas ya? Kalau sudah terbangun satu bangunan lengkap, dia bangun lagi bangunan yang sama lebih bagus, sudah kuat dia di sini, dia sudah masuk di fikih perbandingan namanya. Jadi pertama diambil ringkasan satu madhab, ringkasan yang paling ringkasnya. Setelah itu naik ke ringkasan berikutnya yang lebih luas, tapi mencakup seluruh pembahasan di dalam madhab. Iya. Kemudian setelah itu diambil lagi ringkasan dari madhab, tapi dia sudah ada mengurai silam pendapat di dalam madhab itu sendiri. Iya. Kemudian setelah itu baru dia mengambil fikih muqarana. Dia tahu madhab yang dia pelajari, dia tahu juga madhab-madhab yang lainnya. Dan dia perbandingkan. Nah, itu tingkatan terakhir. Apa namanya, tingkatan sebelum terakhir. Ya, tingkatan terakhirnya itu ada lagi pembahasan-pembahasannya. Itu kitabul karya Imam Syafi'i. Iya. Cara menguraikan dalil, membantah pendalilan orang yang tidak sepaham dengannya. Itu ada di dalam pembahasan-pembahasan beliau di kitabul Jelas ya? Kalau penuntut ilmu itu cara tertib ilmu yang enggak bagus, ya bagaimana dia bisa memahami? Jadi pembahasan tentang bermadhab itu di kalangan orang-orang yang berilmu itu kaitannya dengan masalah tertib ilmi, cara membangun nuansa ilmiah pada seseorang. Ya. Kalau ada yang bermadhab dia pakai untuk fanatik, itu pada dasarnya dia keliru dalam belajar. Jelas ya? Jadi kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang, jangan mengatakan bahwa itu cara dan metode itu salah atau keliru. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, silakan. Bismillah. Ini ada 3 pertanyaan titipan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya misalnya ada orang yang ingin memberikan hadiah berupa hewan ternak namun belum dilahirkan. Misalnya ia mengatakan, "Jika unta ini melahirkan, maka anaknya akan kuhadiahkan kepadamu." Bolehkah hal tersebut dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Satu-satu. Itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Sebab hadiah itu babut tabarru' namanya. Pemberian. Dan pemberian itu boleh tidak jelas.
Yang harus jelas itu, yang tidak boleh ada goror, itu kalau masuk di bab apa namanya, akad yang bersifat jual beli. Tapi kalau pemberian gak ada masalah. Yang kedua, bagaimana standar kami sebagai penuntut ilmu agar bisa mengisi khutbah Jumat, Ustaz? Karena kadang ada beberapa ikhwa yang ingin meminta kami untuk mengisi khutbah Jumat, tapi kami belum percaya diri. Mungkin karena ilmu masih sedikit, tapi mereka bilang daripada orang-orang yang menyimpang atau ahlul bid'ah yang mengisi, mending antum. Dan ada yang bilang yang penting antum lurus akidahnya, lihat konsep dari Azatisa. Bismillah saja maju untuk khutbah. Itu pertanyaan kedua, Ustaz. Jadi kalau memang tidak ada yang lain, dia yang paling mending, mau diapain? Ya kan? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Kan begitu kata orang Indonesia. Ya. Jadi kalau memang dia bagus untuk bisa ini, dia sisa pastikan saja, diambil dari satu konsep khutbah yang bagus, dia baca itu. Nah, itu cukup. Itu cukup insya Allah ta'ala. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita mau buat pelatihan khatib-khatib ya, terkait dengan tata cara berkhutbah, dan sudah disiapkan oleh kawan-kawan pedoman khutbahnya. Ya mungkin itu bisa menjadi solusi lain lagi di masa mendatang insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu sebulan dua bulan ini kita sudah mulai apa namanya di dalam programnya. Baik, silakan. Sabar dulu deh. Pengumuman atas nama Alif dan Amir ke depan dulu. Alif dan Amir ada anaknya. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menitip pertanyaan Ustaz dari keluarga. Bagaimana hukumnya jika ada seorang ayah yang tidak menafkahi istrinya dan anaknya? Kemudian suaminya, ayahnya ini dia itu harus rokok dan makanannya tersedia. Semisal dia tidak mau makan kalau bukan ikan bakar misalnya. Apabila disediakan ikan lain, maka dia mungkin akan mojo istilahnya. Maka bagaimana sikap seorang istri? Apakah suami seperti ini bisa untuk sang istri meminta cerai terhadap suaminya ini? Kemudian juga bagaimana sikap seorang anak terhadap ayahnya ini? Ya, apakah harus tetap berbakti, berbuat baik kepada ayahnya? Kemudian ini pertanyaan dari saya, Ustaz. Apakah bisa meminta rekomendasi Ustaz untuk melanjutkan studi di Saudi misalnya? Contoh misalnya di Universitas Ummul Qura, kan Ustaz kalau enggak salah pernah mengundang Syekh Wasiullah Bas untuk datang ke Sulawesi Selatan. Dan apakah bisa meminta rekomendasi ke Ustaz untuk lanjut ke Universitas Ummul Qura yang di mana beliau jadi dosen di sana? Syukran. Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama, kalau si istri misalnya haknya tidak diberi, tidak diberikan dari haknya, dan dia mendapatkan perlakuan yang kadang menyudutkannya, maka itu boleh baginya untuk minta cerai. Dan itu urusannya ke pengadilan. Dia mengadukan untuk hal tersebut, ya nanti di sana diproses, dan biasanya ada prosesnya untuk hal tersebut. Jadi itu urusannya ke KUA ya. Tapi secara hukum syar'inya itu dibolehkan untuk dia minta cerai di kondisi yang seperti itu. Baik, terkait dengan masalah rekomendasi itu saya enggak menjawab ya di umum seperti ini. Baik, ini ada pertanyaan dari apa hukum bernegosiasi lewat HP untuk negosiasi jual beli barang sedang dalam masjid? Itu sama, kalau negosiasi itu sudah masuk dalam transaksi. Itu jual beli atau bukan kalau sudah nego? Saya mau tanya, jual beli atau bukan? Jual beli. Itu tidak cocok untuk melakukan negosiasi. Kalau mau negosiasi keluar.
dari masjid. Kecuali kalau kita punya utang, kita mau bayar misalnya, kita bayar di masjid, nah itu enggak ada masalah, membayar utang namanya. Tebar orang, orang titipkan ke kita, ada jaminan orang, saya kembalikan misalnya di masjid, nah itu enggak ada masalah. Jelas ya? Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Silakan. Saya perlu beritahu kepada ikhwan ya, saya itu enggak semua pertanyaan saya bisa jawab. Saya juga ada keterbatasan dalam banyak hal. Jadi pasti ada hal-hal yang saya enggak bisa jawab. Ya. Bismillah. Afwan Ustadz, ini pertanyaan titipan dari ikhwan di luar. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, saya ini tergabung dalam sebuah lembaga di mana di dalam lembaga ini kegiatan di lapangan masih terlibat lawan jenis, bahkan sampai pada tercampurnya lawan jenis dalam satu kendaraan. Sebagai bentuk pengingkaran saya Ustadz, saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman pengurus di lembaga ini agar model kegiatan ini dirubah, lawan jenis tidak dilibatkan atau dipisah untuk berkegiatan sendiri. Karena memang kegiatan ini sifatnya tidak urgen, masih bisa berjalan walaupun tidak dilibatkan lawan jenis. Namun teman-teman pengurus berdalih bahwa sekarang ini kita berada di zaman fitnah, di mana hal semacam ini sangat sulit untuk dihindari, dan juga jika dipisah maka akan menyulitkan koordinasi di lapangan nantinya. Mohon diberi nasihat terhadap permasalahan ini Ustadz, dan bagaimana seharusnya saya bersikap di mana saat ini saya masih berada di dalam lembaga tersebut. Syukron jazakallahu khair. Ya, seorang kalau dia mau cari aman untuk dirinya, dia cari kegiatan yang dia tidak berpikir seperti itu. Masuk ke dalam hal yang ribet, pusing, ada campur baur laki-laki dan perempuan, dia cari kegiatan yang lain. Banyak hal yang lebih bagus untuk hal itu. Kalau mau masuk membahas masalah rincian, saya harus tahu keperluannya apa, lembaganya apa, dia bergeraknya di sudut apa, pentingnya kegiatannya apa. Nah, itu dalam hal yang menjatuhkan seorang di dalam pelanggaran, ya, seperti bercampur baur seperti itu, kita ketika membahas tentang hukumnya, kita harus tentukan, harus bisa mengukur kadar bahayanya kayak bagaimana. Dan itu saya nggak bisa jawab dengan apa namanya keterangan-keterangan yang seperti itu. Ya, saya nasihatkan kepada yang bertanya, ya, sepanjang dia bisa masuk di kegiatan yang lain, dia bisa memproteksi dirinya pada hal yang aman, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan, maka itu yang dia lakukan. Jangan dia sibukkan dirinya dengan perkara yang kadang apa namanya dianggap ada alasan di situ, ya, ada udur, padahal dikhawatirkan dia bisa jatuh dalam fitnah yang membahayakannya. Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Silakan dua pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi telah disebutkan bahwa kesyirikan itu adalah menyetarakan selain Allah kepada Allah pada hal-hal yang dihususkan kepada Allah. Nah, saya pernah dengar Ustadz bahwa melakukan sebuah ibadah karena ingin dilihat atau riya itu termasuk ke dalam syirik kecil. Terus apakah ini benar, dan bagaimana dengan jika seorang, misalkan seorang anak diperintah oleh ayahnya untuk beribadah misalkan atau sholat, apakah ini termasuk ke dalam kesyirikan juga Ustaz? Begitupun ya, dengan misalkan suami kepada istrinya, dan bagaimana seharusnya seseorang, misalkan seorang ayah atau seorang suami, apa dalam memerintah anak atau istrinya untuk melakukan sebuah amalan.
Jazakallahu khairan. Gimana tadi anak diperintah oleh ayahnya, diperintah apa tadi? Misalkan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, Ustaz. Baik. Pertama terkait dengan riya ya. Riya itu akan datang satu bab khusus di kitab Tauhid. Dan riya terbagi dua. Ada riya sifatnya syirik asgar. Ini kalau riyanya itu kadang muncul. Misalnya dia ibadah bagus gitu. Tapi di satu ibadah dia ingin dilihat oleh orang. Ini riya sifatnya syirik asgar. Tapi kalau riyanya terus menerus di seluruh ibadahnya dia riya, ingin dilihat, itu riyanya kaum munafikin namanya. Itu masuknya ke syirik akbar. Kalau dia terus menerus dan di seluruh ibadahnya, maka itu masuk di dalam syirik akbar. Karena sifat kaum munafikin itu disifatkan di dalam Al-Quran, yura'unan nas, mereka selalu riya kepada manusia, sifat yang terus melekat bersama mereka. Iya. Ya kalau misalnya ada di skala pendidikan, orang tua mendidik anaknya dan sebagainya, disuruh untuk sholat, itu tidak bisa dimasukkan di pembahasan riya ya. So, itu hal-hal memang perintah orang tua, ada kewajiban mengarahkan, guru ada kewajiban mengarahkan. Dan kadang si murid, si anak, ya dia melakukan hal itu karena dia menghormati orang tuanya, menghormati gurunya. Itu hal yang lumrah. Tapi tidak bisa dikatakan dia misalnya pasti riya, tidak. Tapi hal-hal itu, perintah-perintah itu membiasakan dia. Di masa mendatang diharapkan dia istiqamah dan bisa menjalankan segala sesuatu itu lebih baik. Menjalankan segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah. Pertanyaan saya yang pertama, Ustaz, bagaimana hukum KB dalam Islam? Dan yang kedua, bagaimana hukum azl dalam Islam? Terima kasih. KB itu dia membatasi ya untuk kelahiran, apakah dia memakai alat kontrasepsi atau hal-hal yang semisal dengannya. Itu dibolehkan kalau ada alasan yang mendesak. Itu syarat yang pertama. Alasan yang mendesak atau hal yang darurat. Yang kedua, dibolehkan apabila direkomendasi oleh dokter yang ahli. Direkomendasi oleh dokter yang ahli. Saya sebut dokter yang ahli ya. Nah, kadang sebagian orang dia pakai dari alat KB, merusak siklus haidnya, merusak dari apa namanya ibadahnya, siklus haidnya tidak tetap, akhirnya ibadahnya menjadi terganggu. Nah, itu tidak benar ya. Kemudian yang ketiga, dia pakai sekadar keperluan. Dia pakai sekadar keperluan. Terkait dengan azal itu sama hukumnya. Itu dibolehkan kalau ada keperluan. Ya, dan itu masuk dalam hal-hal yang makruh. Masuk ke dalam hal-hal yang makruh. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.